Hey yo guys, kembali lagi bersama gue Anggi Algifari di video Mobile Legend lagi, yeah. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal memberikan sebuah informasi dan trik kepada kalian bagaimana sih caranya mendapatkan border baru, teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di sini ada border baru, yaitu border Avatar Spring Holiday, teman-teman. Nah, ini tuh hadiah event Spring Holiday 2018 nanti ya, ada eventnya. Nah, sayangnya ini tuh baru ada di server advance ya, belum ada di server normal. So, mungkin kita bakal langsung aja ke video bagaimana sih caranya dapetin si border ini ya. Jadi, nanti kalau udah update di server normal, kalian bisa langsung ikutin cara ini ya. Oke, langsung aja. Tapi sebelum kalian tonton video ini, alangkah baiknya kalian like dan subscribe dulu channel ini agar channel ini semakin berkembang, oke? So, kita bakal langsung aja ke videonya. Check this out. Oke teman-teman, jadi caranya tuh gampang banget ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian ingat sama event trick or treat yang Halloween yang waktu itu, yang kemarin-kemarin itu, yang buat dapetin border yang warna ungu ya teman-teman ya, yang di sini nih. Mana ya? Kita lihat dulu. Kayaknya ada nggak ya, ada nggak ya? Ini dia yang buat dapetin frame Avatar Trick Master. Nah, caranya tuh gampang banget ya teman-teman ya, sama persis sama kayak gitu pokoknya teman-teman ya. Jadi kalian tuh harus ngirim chat, dan di sini ada bacaan nih, kalian lihat aja di sini. Are you sure you want as a make for egg? Jadi kalau kalian misalnya ngirim telur, terus teman kalian jawabnya enggak, maka kalian bakal dapat satu. Nah, kalau misalnya kalian ngirim telur terus teman kalian jawabnya benar gitu, maka kalian gak akan dapat. Jadi usahain kalian GB ini tuh 5 orang, karena satu orang bisa dapetin 2 ya, 2 poin gitu. Dan kalian harus ngumpulin sampai 10 buat dapetin si border ini, teman-teman. Nah, jadi kalian tuh harus punya 5 orang temen ya buat dapetin ini, kalau enggak GB ya sama 5 orang, kalau enggak pakai 5 akun kalian gitu kan, bisa kan pakai akun paralel gitu biar bisa saling chatan gitu kan. Nah, kayak gitu teman-teman, itu adalah triknya buat dapetin si border Spring Holiday ini teman-teman. Jadi caranya tuh gampang banget, dan ini belum tahu, belum pasti kapan bakal ada di server normal gitu kan. Jadi nanti kalau udah masuk ke server normal, kalian langsung aja turutin cara ini buat dapetin border avatar ini ya. Jadi kalian bakal jadi nomor satu yang punya border ini gitu. Oke teman-teman, mungkin cuma sekian aja untuk video kali ini, karena video ini gak akan terlalu lama juga, karena cuma buat ngasih trik kayak gitu sama dapetin kayak gitu doang. So, mungkin cuma sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat di subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang, oke? So, thanks for watching, see you in the next video.